Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Ruder dari Klinik RPB, Pusat Hipnoterapi Islam Indonesia. Kini saya akan membahas tentang perokok. Jadi, andai kata Anda seorang suami atau seorang ayah yang di rumahnya merokok, maka dikhawatirkan anak Anda di 5 tahun, 10 tahun kemudian menikmati atau mendapatkan efek dari aktivitas Anda sebagai perokok tersebut. Karena anak Anda sebagai perokok pasif itu jauh lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Oleh karena itu, ada banyak suami atau ayah yang ingin berhenti merokok, tetapi ternyata tidak mudah. Keinginannya besar untuk berhenti. Paham dia apa yang kenapa harus berhenti. Istrinya pun melarang untuk merokok, tetapi betapa susahnya untuk berhenti merokok itu. Nah, dengan hipnoterapi dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar, diperbaiki alam bawah sadarnya, memori-memori tentang rokok itu dihilangkan, bukan hilangkan, diedukasi ulang sehingga pikirannya, mulutnya, tubuhnya, paru-parunya, 100 triliun selnya bisa menolak dengan yang namanya rokok. Tapi syaratnya adalah Anda betul-betul bertekad ingin berhenti merokok. Kami bisa bantu dengan hipnoterapi dan digabung dengan SEP. Yang pertama, yang kedua, bagi seorang ibu, wanita yang ingin segera berhenti merokok atau kecanduan apapun, ya, itu bisa kita bantu dengan hipnoterapi islami. Dan insya Allah kami berikan garansi. Syaratnya adalah Anda betul-betul bertekad dan niat yang kuat untuk berhenti merokok. Maka bisa dibantu untuk berhenti merokok seperti ratusan orang yang sudah kami bantu untuk berhenti merokok tentunya dengan izin Allah. Bukan hanya kecanduan merokok, kecanduan alkohol, kecanduan judi, kecanduan hal-hal yang buruk juga bisa dibantu dengan metode yang sangat istimewa ini menurut saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.